Kesibukan Rifki Balwell akhir-akhir ini meningkat. Selain jadwal syuting yang padat, ia pun harus mengurus putra sematawayangnya buah cinta pernikahannya dengan Risti Tagor. Tetapi meski sesibuk apapun, di waktu libur, Rifki tetap menginap di rumah orang tuanya. Ya, syuting, paling ngurus anak. Jadi kalau libur pasti nginep di rumah. Sekarang udah pinter banget, anaknya udah pinter, udah gak bisa dibohongin, kritis gitu ya. Yang kita bilang nggak baik, itu nggak baik. Kadang-kadang kan Acen nggak boleh ngomong jorok ya gitu ya. Nggak boleh ngomong yang kasar lah gitu ya. Tapi kalau misalnya di jalan apa gimana ada yang nyalip motor, terus saya keceplosan apa, ayah. Bad word, gitu, ada bad word. Nggak boleh, diingetin gitu kan, jadi malu sendiri. Jadi lebih ke arah apa ya itu anaknya sekarang ya. Pinter lah.